Fofo. Hey. Let's go, jom. Ikut saya. Bagaimana? Mana kereta? Jom. Mana itu kereta? Oh, kita pusing-pusing tengok. Eh, sini. Sudah jumpa. Nah, satu buah saja. Saya rasa dialah. Ini lain khusus yang kita cari. Oh, ya. Itu kereta macam sama dalam gambar. Oh, sangat kacak. Oh, jom tengok. Wah, dalam punya condition macam baru. Oh. Eh, bos. Nah, you sendiri tengok. Oh, thank you. Dalam masih ori. Okay, thank you. Sekejap, ah. Lai. Cuba tengok. Wah, leather seat semua masih sehat. Atas, wow. Ada sunroof lagi. Cuba start engine. Engine one kick. Dashboard semua tengah kemas. Player dia masih ori, oh guys. Tak pernah tukar. Cuba sunroof, tengok sehat ke tidak. Wah, masih boleh sehat, oh. Walaupun dia sudah 20 tahun. Guys, you tengok original crystal white punya color. Masih sangat kemas dan ini uncle jaga betul-betul sangat bagus, oh. Guys, tengok spot rim dia. Macam kurang sehat, oh. Sesiapa yang tahu, komen tengah bawah. Wah, ini abang tengok kereta sampai malam, oh. Hey bang, so macam mana? Esok lah, saya bagi you tahu. Tomorrow. Bos, itu owner Land Cruiser cari you. Land Cruiser? Okay. Zoom. So, bos, macam mana? On, tidak on? Okay lah, bro. On. Esok kita tukar nama. So, guys. After sell off Michael punya Toyota 86, saya plan mau cari satu 4x4 untuk teman kita punya family. Boleh pergi hiking lah. Boleh teman saya punya anak-anak lah. Pergi beach sana. So, apa hal saya akan pilih ini Land Cruiser because of bila dia bawa untuk long distance, dia akan lagi comfort dan dia punya ruang pun sangat besar. Next episode, kita sama-sama review motor ini. Apa Michael punya slogan? Terus sehat!